Itu bagian dalam artian persiapan menjelang Ramadan harus seperti apa ketika di lokasi situ. Mantap. Jadi gini, sebenarnya kalau saya pribadi nggak ada persiapan khusus untuk menjelang Ramadan ya. Maksudnya mungkin ada persiapan artinya di rumah ya. Maksudnya di sini makanan segala macam. Tapi kalau misalnya buat saya pribadi nggak ada. Apalagi kan Insya Allah kemungkinan kayak di bulan Ramadan ini sengaja saya pribadi itu nggak mau menerima sinetron dulu karena pengen konsen di puasa aja. Maksudnya kan tidak di Hijabers juga Senin kemarin, alhamdulillah udah selesai 24 episode. Sampai sekarang sih belum ada sih, pengennya konsen di Ramadan ini aja sih, gak mau terima sinetron dulu. Selama Ramadan? Selama Ramadan? Ya, artinya baru tahun ini atau? Jujur baru tahun ini ya, maksudnya pengen konsen di puasa aja gitu. Soalnya kan dari kalau yang tahun lalu sebelumnya kan alhamdulillah emang masih ada rezeki ya. Kita harus nyelesain syuting, apalagi pas tahun lalu banget kita ngerjain di Jabar sini season 1, jadi imbasnya masih kena di bulan Ramadan ya, seminggu sebelum lebaran lah baru beres. Cuman kalau yang season 2 ini alhamdulillah sebelum puasa udah beres. Tapi kenapa sih artinya kan banyak kan artis banyak job di bulan Ramadan, tahu malah soalnya kan kayaknya di tahun-tahun lalu itu di tahun-tahun sebelumnya kayaknya alhamdulillah dari segi syuting gitu. Jadi kayak ngerasanya kayak tahun ini harus sama keluarga. Jadi kayaknya aku juga bakal ngejalanin puasa pun di rumah orang tua ya. Tahun ini kayak bakal sering di rumah orang tua, tapi bakal di Jakarta juga sih. Intinya sih gitu aja sih ya, kali-kali pengen konsen aja lah. Soalnya capek juga kan bulan puasa siang-siang terus matahari, panas, terus melihat ada kru yang gak puasa, melihat es teh manis. Takut kegoda aja sih.